Hai, saya Afu. Salam Kupi Perspektif. Kali ini kita akan coba bahas caranya mencetak kupi jenis Blue Dragon. Sebelum dimulai, jangan lupa cek kuotanya ya. Pastikan cukup buat nonton video ini dari awal sampai akhirnya nanti. Setelah itu, bahan lainnya ya pasti kupi dan segala macam tetek bengek perlengkapan yang bisa dipakai sampai kupi ini menjadi seperti yang kita inginkan. Oh ya, ini Blue Dragon versi saya ya. Kalau ada yang punya cara atau resep lain ya silakan nanti di sharing di kolom komentar. Ibaratnya memasak kan lain koki, lain caranya. Sama bahannya belum tentu juga nanti sama hasilnya. Jadi ya nikmati saja. Sabar akan menghasilkan buah, kalau nggak sabar ya pergi aja ke pasar beli buah. Memang Blue Dragon sudah banyak beredar di mana-mana ya, tapi bikin sendiri itu punya keasikan tersendiri. Bisa jadi sama, bisa jadinya lebih bagus, yang artinya Anda beruntung. Atau nanti kalau jadinya lebih jelek ya tetap aja ambil positifnya, minimal kalian jadi tahu salahnya itu di mana, atau kedepannya nanti lebih tahu bahan kupi apa aja yang dipakai biar nggak terulang kesalahan seperti ini lagi. Kita perhatikan yang di sini bahan utamanya adalah Platinum Dragon, Red Dragon ya. Tapi ini tidak saya pakai karena saya makainya yang Dragon yang biasa, yang kepalanya tidak ada platinumnya. Supaya nanti badannya Blue Dragon yang dihasilkan itu lebih ke ada sisik-sisiknya seperti yang Red Dragon di foto ini. Jadi kalau teman-teman memang tujuannya mau menciptakan Blue Dragon yang ada platinumnya, ya pakai yang Platinum Red Dragon yang di awal tadi. Kalau mau yang seperti ini yang ada sisik-sisiknya, ya pilih seperti ini yang tanpa platinumnya. Dan itu saya pakai jantannya aja. Terus bahan kedua adalah HB Blue. Di sini HB Blue-nya nantinya akan kita silangkan dengan betinanya Bluegrass dulu untuk menghasilkan keturunan antara HB Blue silangan dengan Bluegrass. Nah, kalau kita mau bin Dragon ya jelas yang kita pakai adalah kupi jenis dragon. Mau bikin naga ya pastinya pakai naga ya, bukan pakai ular. Kalau pakai jenis snake skin ular yang lainnya ya bisa makan waktu ribuan tahun nunggu ularnya bertapa dan akhirnya mutasi jadi naga ya. Jadi ya silakan ikuti caranya seperti ini. Nanti setelah menghasilkan keturunan baru kita ambil betinanya dengan ciri-ciri mengandung taksido di belakang pangkal ekor betinanya. Itu disilangkan sama jantannya yang tadi, Red Dragon tadi itu. Jadi sebelumnya disiapkan dulu bahan-bahannya seperti itu. Setelah semuanya selesai, baru kita lanjutkan untuk tahap berikutnya, yaitu menyilangkan ketiga atau kedua bahan tadi. Nah, di video ini kita bisa lihat hasil dari persilangan ketiga atau dua dari tiga bahan tadi itu. Hasil anakan awalnya masih kelihatan seperti HB dan corak di ekornya juga masih kasar ya. Jadi nanti ini kita bisa seleksi lagi. Kita bisa ambil betinanya dengan corak ekornya yang lebih halus atau lebih polos untuk disilangkan lagi. Bisa dengan jantannya Red Dragon lagi. Atau kita kalau misalnya langsung dapat jantan yang bagus, coraknya bagus, bisa tinggal di inbreed aja. Jadi nanti tinggal diseleksi lagi. Ini bisa dipakai dengan dua cara ya. Jadi dibalik, misalnya kita pakai jantannya tadi Bluegrass dengan betinanya HB Blue, dan kita nanti lihat juga nanti setelah anakannya keluar, tinggal kita
seleksi lagi betinanya dengan ciri taksido seperti tadi dan disilangkan ulang dengan jantannya Red Dragon tadi yang awal. Tapi kalau misalnya setelah Red Dragon disilangkan dengan silangannya betinanya Bluegrass dan Habibu itu sudah menghasilkan seperti yang di video ini, ya berarti ya Anda sudah termasuk berhasil. Nah, ini kita bisa lihat betinanya dengan ekor yang hampir polos seperti ini biasanya akan menghasilkan corak di ekor lebih halus daripada betina dengan corak ekor yang agak kasar. Nanti biasanya juga jantannya akan mengikuti, coraknya juga akan semakin kasar. Jadi tergantung teman-teman juga sukanya yang coraknya kasar seperti mosaik atau coraknya halus seperti grass atau lace, atau mau disimpan semuanya ya terserah juga, tinggal diseleksi, disiapkan aja akuariumnya. Ya minimal seperti saya pakai ini 6 akuarium ya, jadi biar bisa dipisah-pisah semuanya dan diamati baik apa mutasinya atau apakah dia sesuai atau sudah tidak sesuai anakan yang keluar nantinya ini. Nah, teman-teman kalau misalnya nggak punya akuarium pakai wadah lainnya seperti baskom atau ember itu mungkin akan kesulitan untuk melihat nanti atau menyeleksi. Makanya kenapa saya selalu menyarankan untuk memakai akuarium ya, karena punya keunggulan akuarium itu ya kita untuk seleksinya lebih gampang untuk melihatnya. Ada juga nanti mutasinya keluar seperti HB Blue lagi ya, jadi polos badannya seperti di video ini dan kadang cuman ekornya tok yang bercorak jadi seperti HB Blue tapi membawa corak di ekornya seperti grass atau lace. Ini kalau misalnya mau dijadikan line baru lagi ya termasuk bagus juga. Saya sendiri mencoba untuk menstabilkan jenis ini tapi sampai sekarang memang masih belum bisa karena kendala mungkin di betinanya ya, untuk mencari betinanya yang bagus dan juga jantan dengan formnya yang bagus juga sulit sekali. Jadi masih dalam proses pengerjaannya. Nah, sekarang kita juga lihat di video ini. Ini yang setelah saya pisahkan, saya coba silangkan lagi dengan Japan Blue untuk mendapatkan corak ekor yang lebih halus lagi dari HB Blue yang polos tadi itu. Dan hasilnya juga sampai saat video ini dibuat ya anaannya belum terlalu besar dan masih dominan dengan Japan Blue-nya daripada HB Blue-nya. Ini video berikutnya kita bisa lihat bodinya masih seperti bluegrass cuman ekornya sudah menjadi polos. Ini juga salah satu mutasi dari silangannya tadi. Dan bila kita mau memisahkannya atau membuatnya menjadi seperti bluegrass, blue tail mungkin, ya kita bisa ambil jantannya ini dan disilangkan lagi dengan betina yang polos, misalnya dengan blue moscow atau singa blue atau Japan blue blue tail, ya pokoknya yang ekornya polos. Mungkin akan menghasilkan satu strain lagi yang baru dengan body bluegrass dan ekor biru polos. Atau mungkin kita mau bikin ekornya dengan warna lain, ya terserah saja. Ya tinggal teman-teman atur-atur sendiri aja. Semoga tips ini bisa bermanfaat dan bisa menciptakan Guppy Blue Dragon sendiri. Oke, sampai di sini dulu. Salam Guppy.